puang selawatan sama lo. Berang-berang serumah sama lo. Endorse sumbangan-sumbangan sama lo. Dodi Sudrajat semakin berani serang Faisal sindir lewat video ini. Polemik antara Dodi Sudrajat dan Faisal masih terus bergulir. Kali ini Dodi Sudrajat mengunggah video dari netizen yang diduga sebagai sindiran untuk keluarga Bibi Ardiansyah. Dalam video TikTok tersebut terlihat seorang wanita berbicara dan mengatakan jika semua uang diambil oleh pihak yang diduga sebagai keluarga Faisal. Uang selawatan sama elu, barang-barang serumah sama elu, endorse sumbangan-sumbangan sama elu, ujar wanita dalam video TikTok, dikutip melalui Instagram @dodisudrajat1, Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021. Tak hanya itu, wanita tersebut mengatakan jika galah saat berada di tangan seseorang yang disindir Dodi Sudrajat. Wanita tersebut pun menyebutkan saweran untuk gala pun diambil oleh pihak yang diduga sebagai keluarga Bibi Ardiansyah. Si gala sama elu, si gala live sawerannya banyak sama elu, dari YouTube, dari TikTok banyak sama elu, ujarnya. Dalam video tersebut juga menyinggung undangan di TV dan menyebutkan jika mengapa keluarga Bibi Ardiansyah masih mengganggu Dodi Sudrajat. Undangan-undangan TV stasiun TV sama elu, udah dapat banyak kok masih usilin Pak Dodi, kurang ya? Apa takut diambil? Ucap wanita tersebut. Selain itu, dalam video tersebut ditambahkan tulisan mobil mewah dan sumbangan untuk rumah gala Sky sebesar 1,8 miliar rupiah. Mobil mewah, sumbangan sama elu, donasi rumah gala 1,8 meter sama elu, ucapnya. Dodi Sudrajat pun tak banyak komentar dan hanya mengunggah video tersebut. Ayah Vanessa Angel pun hanya menuliskan emoji tertawa sebagai reaksi video tersebut. Uang selawatan sama lo. Berang-berang serumah sama lo. Endorse sumbangan-sumbangan sama lo. Cikala sama lo. Cikala like sawerannya banyak sama lo. Dari YouTube, dari TikTok banyak sama lo. Undangan-undangan TV, stasiun-stasiun TV sama lo. Udah dapat banyak, kok masih usilin Pak Dodi? Kurang ya? Apa takut diambil?